E Zone Productions. E Zone Productions. Yo, gue Yuta dari kru Norton. Gue dari Norton ini sendiri, bisa dikatakan single factor, dan gue punya style yang gue bikin 3 dimensi karena menurut gue 3 dimensi lebih dapet gitu. Keren. Semarang gue akan jempol dah buat anak-anaknya, respect buat mereka karena di sini bisa semua bisa kumpul, dari anak BMX juga, terus graffiti, semua saling bantu. Hal yang paling mengesankan menurut gue buat graffiti angka polisi kali ya dari pemerintah gue, cuman sekarang lebih dukung ya buat apa ya, community kayak gitu, extreme sport kayak BMX, skate, graffiti mau sekarang didukung. Ada juga pemerintah juga membangun kayak skate park gitu kan di Surabaya. Nah sebenarnya itu bagus, cuman karena dengan pemerintah ngasih kita lahan, ngasih kita kesempatan buat mengapresiasikan apa yang kita punya, jadi generasi muda nggak salah mengartikan dalam mengisi masa mudanya dengan hal-hal positif daripada kita make narkoba atau segala macem, mabok. Sebenarnya itu nggak ada manfaatnya, cuman karena pemerintah bisa berkomunikasi sama kita, bisa mengisi apa yang kita mau, ya itu bisa jadi hal yang bagus buat anak-anak muda zaman sekarang. E Zone Productions. Di Semarang kotanya asik, apalagi Semarang atas, bu dingin. Nama saya Akbar, kru graffiti saya Totally Matching, Gambar Urban Indonesia, street name saya Teguan, style graffiti saya bisa dibilang futurism, letter futurism, geometrik atau apa, bentuk-bentuk bangun-bangun segitiga dan lingkaran. Untuk nama sendiri, saya street name-nya Jiho. Terus untuk asal sendiri saya dari kota Yogyakarta. Jadi datang ke sini awal tahun 2008 untuk memulai studi saya di Universitas di Semarang. Untuk style yang digunakan, untuk style sendiri saya lebih suka banyak-banyak garis lengkung, terus efek-efek. Jadi saya cenderung tipe writer yang nggak suka garis-garis tegas, dan saya suka menambahkan karakter-karakter di setiap piece saya. Semarang lebih tergolong ke kota untuk di bidang seni nggak pernah berkembang, karena para seniman serta tempat-tempat alternative space atau galeri yang dipakai memang nggak ada. Jadi Semarang memang nggak terlalu memperhatikan unsur-unsur seni yang ada di situ. Jadi kalau sampai video ini sampai ke pemerintah, biar pemerintah tahu. Jadi kita pelaku street art di sini tidak hanya mengotori, tapi kita juga berkreasi. Jadi pemerintah itu harusnya memfasilitasi atau setidaknya memberikan ruang publik yang bisa kita gunakan berkarya. untuk keadaan scene graffiti di Jawa. Nah, untuk di Jawa paling berkembang itu di kota Yogyakarta, karena di situ berbagai macam style ada. Terus untuk pelaku writernya sendiri memiliki kualitas yang bisa disejarkan dengan negara seperti Eropa. Aku juga ingin ucapin terima kasih buat HTH, Higher Than Highest. Makasih banget. Jadi emang scene graffiti emang perlu dipelajari lebih lanjut untuk diekspos lagi, dan HTH telah meluangkan waktunya untuk mengekspos kami, untuk memfilming kami. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali. Lain kali kalau kami ada event lagi, nanti kami ucap lagi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Surabaya, si Norton sama Pekwan yang telah mau hadir di Semarang, mau gambar sama kami. Terus teman-teman 1-2PM. Dan mungkin ini gue sekalian pamit kali ya, buat di Semarang. Gue akuin teman-temannya keren-keren, baik-baik. Dari Semarang gue terima kasih banget buat teman-teman dari HTH, Higher Than Highest, 1-2PM, Jiho, Jerry, Tinta Hitam, teman-teman dari Inong X juga, Audi BMA. Terus nggak lupa juga gue terima kasih banget buat sponsor gue dari Electric Indo Vision Break, karena udah support gue selama ini sampai sekarang. Semua saling support, keren. Gue akuin Semarang keren.